Neng. Hah? Di samping kita, gue geser dulu gelasnya ya. Di samping kita ini sudah ada orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Iya. Betul. Mas, siapa namanya, Mas? Faris. Mas Faris. Kenapa ke bidang yang ini, Mas? Ada alasan tertentu atau mungkin gimana? Iya, jadi pertama kali itu dulu konsep kan omakase. Saya dulu kerja di restoran Jepang lama. Pakai konsep omakase. Saya ketemu akhirnya sama chefnya. Kita harus buat nih apa yang belum ada sih di Indonesia ini, di Jakarta belum ada tuh apa. Karena saya ngerti semua konsep omakase yang chef trusting the chef. Kenapa sih makan kalau omakase kan biasanya sushi. Kenapa kita nggak coba makanan lain? Kira ketemu dia, oh makanan gastronomi aja gimana makan gastronomi? Akhirnya itulah keluar. Makanan gastronomi. Pantesan kita ngegas mulu dari tadi ya. Lanjut Mas. Ini palette cleanser. Ini apa? Palette cleanser. Palette cleanser. Palette cleanser. Maksudnya palette apa nih? Jadi buat ngebersihin mulut. Tadi kan udah agak banyak cheese, ada banyak itu. Ini dibersihin dulu mulutnya. Ini istilahnya tuh cuci mulutnya lah ya. Istilahnya tuh cuci mulut. Cara makan di sini emang tidak ada aturan baku ya? Nggak ada. Pokoknya silakan saja senyamannya. Di sini ada strawberry ya Mas ya? Ada blueberry. Blueberry. Ini apa nih? Ini. Oh selai. Selai ya? Bukan. Oh, balsamic gel. Terus yang ini buah apa? Itu tomato cherry. Dari semua yang gurih-gurih, terakhir yang sisi banget. Ini kayak penetralisir semuanya ya. Kayak dibersihin gitu, bus gitu semuanya. Jadi, siap lagi untuk bertempur. Oke. Nah, terus yang penasaran. Jadi, sekali kita datang ke sini, kita dapat berapa makanan nih, Mas? Tadinya saya mau ngasih Kang Pepe 5, cuman takut jenggotnya nanti kurang kenyang. Oh jadi setiap datang ke sini dapatnya 5? Kalau siang 5, kalau malam 9 kok, 9 piring. 9 piring? 9 piring. Kenapa perbedaan siang dengan malam? Kalau siang kan biasanya orang kalau mau makan siang pengen cepet, balik lagi ke kantor, lebih cepet. Kalau malam kan orang lebih banyak waktunya, pengen cobain lebih banyak rasanya. Tapi kalau menurut saya ya, kalau emang mau makan di sini, ini harus benar-benar meluangkan waktu ya. Boleh dong sekali-kali memanjakan ya. Jadi benar-benar nggak keburu-buru kalau ini harus dinikmati benar-benar loh. Kalau menurut saya ya, Neng ya. Iya, benar. Benar ya. Ini terakhir apa? Cep, anget ya. Tadi dingin. Ini apa yang terjadi nih? Ini feel the fall. Feel the fall. Feel. Merasakan kejatuhan. Okay. Feel-nya tapi ini feel sapi muda. Oke. Diapain nih? Sapi mudanya di sufi 7 jam. Sufi. Di sufi 7 jam. Basuh, Kang. Disiram dengan saus? Saus aroma thyme. Thyme juice. Thyme. Oh, ini apa nih yang ungu? Itu raspberry gel. Ya. Raspberry gel. Jangan pernah mengganggu seseorang pada saat menikmati makanannya. Aku pikir ini kayak... Ini dalamnya ada jamur sauvignon. Mas, terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa buat kita, Neng, ya. Bangun, Kang. Jujur, saya pribadi baru sekarang mencoba semua masak. Ya, emang ini emang nggak ada di mana-mana ya, Neng, ya? Cara jadi, makan seperti ini. Jadi cuma ada di 71st. Kalau ini disiramin ya, Mas, ya? Iya, disiram. Gak bisa ngomong gue, Neng, yang ini, Neng. Namanya apa ini, Mas? Ini Central Park. Central Park. Karena dulu kan di New York kita, sekarang lagi fall season, paling indah tuh di Central Park. Makanya kita namain ini Central Park. Kita sudah sampai terkejut-terkejut sampai detik ini. Masih ada kejutan lain, Mas? Masih ada, satu lagi terakhir. Kita lihat ya, kejutan seperti apa ya. Oke, tutup mata apa, Kang?
Hah? Buat dibawa pulang. Bawa pulang. Kalau mau lihat Mas. Oh, I know. Kita udah gede loh, Mas. Langsung ngomong. Langsung ngomong. Lucu banget, dan ini suaranya juga berubah. Ini keren banget, parah. Gua mau tepuk tangan. Aduh maaf, berantakan Mas, maaf ya. Puas banget. Seperti yang kita bilang, tidak hanya perut, tidak hanya mata, kita terentertain juga, kita terhibur. Kita ketemu ke teman sendiri. Sempity first, cekre. Satu, dua, tiga. Oke, Bon. Ting, ting, ting. Hidup punya. Munyah, 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 munyah. Sempity first. Yeay. Berakhir di Sempity first. Kita happy, happy banget sumpah. Sebuah pengalaman baru dan dengan apa ya? Inovasi-inovasi mereka sangat luar biasa loh. Dan makanan di sini tidak akan kalian temukan dimanapun. Eh, ini juga restoran satu-satunya restoran omakase pertama di Indonesia ya? Wow, satu kehormatan buat kita bisa mencoba di sini. Ya udah, cukup buat hari ini ya. Eh, jangan lupa kan datang ke sini sama nonton kita terus. Ya, Senin sampai Jumat. Setiap jam 5 sore. Hanya di NetTV televisi masa kini. Hidup terbangunnya kan. Bagaikan pohon tidak berbuah. Kita kapalkan tangan semua karena kami bilang hidup punya. 1, 2, 3. Hidup punya.